Bapak Widianto Pamungkas, Bapak Raditya Agung. Aplikasi terbaru kami dengan nama Resa Super App yang bisa dapatkan di App Store atau Play Store di kita. Kita foto pertama dulu. Jauh-jauh dari Jakarta, hal pertama yang gue makan tuh bubur khas Jakarta. Karena menurut aku bubur di Jakarta tuh nggak seenak yang di Bali di sini. Walaupun ini ceritanya bubur khas Jakarta. Mari kita makan. Udah direnovasi. Oh gitu. Setelah makan siang dan makan siang lagi. Sebenarnya enggak sih, itu sarapan tadi, bubur sarapan. Terus makan siang, itu terkenal banget loh tempatnya. Dan waktu itu aku pernah makan di situ sampai, aduh, kepedesan banget. Karena sambal dia, itu enggak berasa langsung. Tapi tiba-tiba lidah dan tenggorokan dan apa gitu, pedes banget. Jadi harus benar-benar hati-hati kalau ke tempat itu dan makan di situ. Tapi makanannya enak banget dan porsinya besar banget. Jadi setelah makan siang, perjalanan kita ke Ubud. Wah, jauh banget. Kita sewa mobil karena mau gimana naik ke atas. Jauh banget cuy. Gila, 1,5 jam naik ke Ubud. Dan itu jalannya sangat kecil. Tapi yang nunggu kita di sana itu villa atau resort. Cakep banget. Nih, aku kasih kalian lihat. Banyak orang kemarin di Instastory aku tuh bilang, waduh ini kayaknya banyak ular atau gimana lah. Sebenarnya ular kayaknya nggak ada, yang adanya monyet. Jadi mereka tuh pas kita check-in di hotel situ, di villa atau resort itu, mereka bilang, kalian jangan sampai taruh barang berharga atau makanan di luar karena monyet suka ambil dan lari kabur. Kabur lari, ya manalah. Terus juga sampai kan ada kayak minibar gitu di luar. Terus mereka suruh kita kunci minibar, diisinya kalau gak salah kayak minuman, bir, terus wine. Terus kan kita nanya, ya kali lah diambil alkoholnya juga gitu. Terus katanya, iya apa monyet kita nih pemabok katanya. Jadinya mereka suka nyolong gitu, wine-nya juga sampai nyolong. Jadi akhirnya sih ya udah gak usah taruh barang berharga. Tapi aduh, di situ cuacanya buruk banget karena setiap hari hujan. Sekarang di Ubud tuh setiap 10 menit hujan, terus 10 menit gak hujan, 10 menit hujan, 10 menit gak hujan. Dan begitu terus sampai kayak gampang banget masuk angin. Kalau orang yang gampang masuk angin ya pasti masuk angin. Terus di sana tuh naik mobil, kalian kalau ke Ubud jangan naik mobil, paling sampai ke atas. Di sana kalau kalian mau jalan-jalan, shopping, makan atau apapun dah, itu kalian buang waktu karena macet banget kalau naik mobil sama gak ada tempat parkir. Jadi menurut aku kayak kita tuh sewa mobil untuk ke atas aja. Di sana sih kita nggak pakai, jadi kebuang tuh sebenarnya sewanya kita. Jadi kita sewa motor lagi
paling 100.000 sih, tapi kalau kalian di luar hotel paling 50.000 per hari sewa motor. Jadi itu kemarin Ubud rame banget. Kita pas mendarat di Kuta dan kita lewatin Seminyak tuh ya ada orang, tapi aduh nggak ada setengahnya yang ramenya di Ubud. Ubud tuh lagi rame banget, kayaknya hype banget. Dan kalau jalan ke sana tuh aku berasa kayak lagi di Eropa, saking banyak bulenya, restoran-restorannya juga luar-luar semua, kayak Itali, Mediterania, Prancis dan yang lain-lain deh. Bulenya juga banyak yang kayak udah lama di situ, tapi banyak turis juga. Dan menurut aku lebih banyak orang bule yang naik motor daripada orang lokal di sana. Sompel lawan arah kek, apa kek. Gila, memang serem banget sih. Tapi cakep dan benar-benar kayak kalau kalian pengen santai relax ke Ubud sih. Atau awal-awal kalian ilangin stres di Ubud, cakep tuh. Terus kalau ke Ubud, enggak tahu sih rekomendasi gue tuh makan kalau kalian doyan es krim gelato gitu, kelapa. Itu menurut aku paling, setahu aku paling terkenal dan paling enak es krim atau gelato kelapa, namanya Tukis. Gila tuh enak banget. Kalau nggak salah 38.000 udah dapat wafer, atau dia juga bisa di dalam setengah kokonat atau kelapa gitu, dipotong setengah terus masukin ke situ satu atau dua scoop tergantung kalian mau berapa. Itu dari dulu semua orang rekomendasiin aku es krim itu, dan memang aku pernah ke situ dan wah ketagihan banget. Jadi kemarin kita tuh sebenarnya 2-3 kali deh kesana langsung, memang kayak karena doyan. Serakah sampai kayak aduh kayaknya satu kelapa enak. Iya, satu scoop kecil, kurang dua lah, aduh. Terus kesana terus lagi, terus pakai kelapa, dia enak banget, segar, dan dia kasih gula kelapa deh kayaknya. Tapi gula itu kelapa. Iya, gula kelapa, tapi kalian gak harus, kalau gak suka gak harus pakai, karena memang udah manis dia dari awal, tapi gak terlalu manis, segar banget. Itu sih ada dua atau tiga outlet di atas di Ubud. Setahu aku di bawah gak ada, di kayak Seminyak atau Kuta gitu. Jadi kalau ke Ubud kalian jangan lupa coba itu, karena gak bakalan ketemu di bawah. Terus kita makan apa ya di atas? Bebek tepi sawah. Bebek tepi sawah ya namanya? Enak, porsinya besar tapi mahal banget. Menurut aku kayak buat cuman buat bebek, ya kalau sekali-sekali ya gak apa-apa sih. Tapi sering-sering menurut aku gak worth it. Apalagi sih kita makan di atas pizza karena saking hujannya. Itu kita nunggu hujannya berhenti, ya udah dong, ini kayaknya lagi udaranya cerah, cuacanya cerah, ya udah kita naik motor. Pas kita udah lewat berjalan tuh, gila hujannya deras banget. Tapi ya udahlah, gak apa-apa sih, seru banget sih kita berdua naik motor. Kayaknya lebih seru daripada naik mobil, ngapain juga sih di Bali naik mobil kalau gak bawa barang banyak. Nggak perlu sih menurut aku. Jadi kita di Ubud berapa hari ya di Ubud? 4 apa 5 malam? Nanti pokoknya aku kasih tahu kalian, kasih lihat kalian villa dan hotel yang selanjutnya.